Selamat pagi, salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Sebelum meneruskan video saya, jangan lupa like, komen, subscribe. Berita hari ini saya petik daripada Roti Kaya. Netizen kantoikan Aisar Khalid tak beli rumah RM 1 juta hanya sewa aja. Bulan lalu, perkongsian personaliti media sosial Aisar Khalid menjadi perhatian ramai apabila berjaya membeli rumah sendiri pada usia 22 tahun. Aisar berkata, rumah kondominium mewah berharga RM 1 juta yang dibelinya itu terletak di tengah-tengah pusar bandar Kuala Lumpur. Menerusi satu video, Aisar turut dilihat menandatangan dokumen serta menyerahkan bayaran secara tunai kepada seorang wanita dipercayai ejen rumah. Bagaimanapun, tular sejak semalam di media sosial apabila beberapa netizen mendedahkan dokumen yang ditandatangani Aisar bukanlah dokumen membeli rumah. Sebaliknya ia adalah, kata netizen lagi, tidak pernah dibuat orang membeli rumah, tetapi membuat pembayaran secara tunai kepada ejen. Seperti sudah dijangka ramai mengecam Aisar kerana menipu. Bagaimanapun, setakat ini masih tiada penjelasan lanjut daripada Aisar mengenai dakwaan netizen itu. Terdahulu, Aisar berkata dia membuka syarikat berasaskan pelaburan untuk membantu orang muda berjaya serta memiliki harta di usia muda. Sekian info hari ini. Terima kasih.